Oke, halo halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dan ya, kembali lagi dengan game Genshin Impact lagi. Oke, jadi di video kali ini kita udah kedatangan event baru ya. Namanya Garis Peperangan Kota Kabut. Sorry, rada nge-lag. Oke, jadi di Garis Peperangan Kota Kabut ini, kalau dari rincian eventnya ya, ada 6 tantangan dengan tema berbeda yang menantimu. Lalu di sini kita akan bisa menggunakan beberapa karakter yang udah ditentukan ya. Dan kita nggak bisa pakai efek resonansi elemental. Jadi di sini kita cuma disuruh buat nyusun party buat ngelewatin tantangan-tantangan yang ada. Nah, di sini terus syaratnya cuma rank adventure level 20 ya. Nah, di sini ada 6 tantangan ya, tapi yang baru kebuka cuma ada 2. Lalu untuk karakternya, oke, jadi kalau di listnya ini cuma ada Keqing, Albedo, Mona, Amber, terus Barbara, Beidou, Sucrose, Noel, Xingyan, sama Diona. Nah, cuma ini ya karakter yang bisa kita pakai. Jadi, oke, nggak usah pakai banyak bacot, langsung kita coba aja ya eventnya. Oke, di sini apa nih? Telah tersebar mekanisme yang sulit. Gunakan lebih banyak plunging attack. Oke, jadi kayaknya di sini kita disaranin pakai plunging attack. Oke, di sini ada selesaikan ujian 1 kali. Oke, ini reward-rewardnya ya. Apalagi misalkan ujian ketinggian 1 kali. Oke, untuk plunging attack. Oh, ini stage selanjutnya ya. Ini kita coba stage yang ini dulu aja ya. Tutorial bermain. Oke, kita baca dah dulu ya. Oke, teman-teman, kamu harus mengaktifkan semua simbol kuno. Oke, kita mengaktifkan simbol kuno. Lalu di sini ada simbol kuno kunci apa nih? Terdapat 3 simbol kuno yang belum aktif. Aktifkan 3 simbol. Oke, aktifkan simbol. Mulai berbagai tantangan. Di kalau kuning pemulihan. Ini penjara. Oh, ini pemulihan untuk HP. Kuning merah itu menjarah untuk meningkatkan attack. Biru untuk meningkatkan speed. Terus apa nih? Aqua meningkatkan waktu. Oke, nambah time waktunya ya. Senjata otomatis. Oke. Gunakan serangan reaksi elemental yang sesuai. Oh, reaksi elemental ini berarti kalau ungu kita lawannya pakai pyro gitulah contoh mungkin ya. Oke. Langsung aja lah. Stage-nya apaan? Oke, di sini ada pyro slime, elektro, pyro sama elektro ya rata-rata ya. Oke. Terus di sini enaknya juga pakai plunging attack. Pyro elektro ya. Berarti mungkin kita bawa Keqing, terus kita nyoba-nyoba dulu aja lah ya. Oke, di sini gua bawa siapa ya? Albedo mungkin. Terus let's see. Amber and Yuna buat healer. Oke, kita nyoba dulu aja lah ya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Oke, di sini nggak ada map apapun ya, nggak kelihatan. Oke, ada simbol pertama. Kita aktifkan. Oke, ada musuhnya ya. Oke. Au. Ini BTW pertama kali pakai Keqing nih. Jadi oke. Jadi kalau nggak tahu kombonya ya maaf ya. Aduh. Kelek-kelek. Okay.
Eh, di sini aja ada misi Blooming Attack ya kalau nggak salah ya. Simbol arah kuno lainnya. Oh, sana. Eh, let's go. Ini apaan? Oh, ini anunya. Wah, tantangannya. Oke. Ini ada simbol baru. Tapi arahnya bukan ke sini. Udah aktifin enggak? Kalahkan musuh. Ini kita masih belum nemu tantangan yang sulit-sulit banget ya, masih cuma disuruh lawan-lawan biasa aja sih. Oke, kita cobain pakai amber. Oke. Tapi emang simbolnya harus simbol yang ditunjukin sama simbol sebelumnya ya. Mana nih? Ini bukan sih? Oke. Oh. Oke, kita coba ini. Apa? Oh, ini angin. Oh, tadi ada misi Blooming Attack ya. Oke, coba dulu Blooming Attack. Kita coba kelarin questnya ya. Mati. Oh, biar ini cuma sebentar ya. Requestnya apaan aja ya? Enggak ingat gue. Oke, kita belum inget tag lagi. Masukin Fiona dulu. Oke, dua simbol titik merah. Sono. Oke, sono itu. Oke, kita langsung menuju ke arah cahayanya itu ya. Loh, kok ini? Ini udah, Cok. Mana lagi nih? Ini udah, loh. Oh, itu kayak ada merah-merah di sana itu. Tuh, merah-merah itu tuh. Kita coba ke sana. Oke, tinggi lewat. Oke, let's go. Nah, ini. Oke, kita Blooming Attack. Oh, itu ada kayu cicin bagi kawan dulu dah, ngeselin soalnya. Mempan. Oke, pakai amber. Tinggal si Kyo-nya. Pindah.
Purple Claymore ya, lupa gua. Tak kurang gua. Oke, aktifkan konsol reruntuhan. Mana lagi ini? Oh, ada tandanya. Oke, kita menuju ke konsolnya. Mana? Oke. Selesaikan tantangan terakhir. Jangan sampai terkena damage karena plunging attack. Oke. Turun kah? Oh, turun. Oke. Turun, turun. Jangan sampai kena plunging attack ya tadi ya. Kamu sih bisa plunging attack ya? Fatui. Oke. Kita pancing dulu. Pakai ini, pakai ini. Aduh, salah. Moki. Aduh. Keras-keras loh. Ih, suara cinta kematinya mengganggu pula. Waduh. Bentir, bentir. Nah. Au. Kaget gua, cuk. Ya, damage-nya 2000. Langsung all out. Ya, ngeblink dong. Oke. Untuk mengambilnya keluar dulu coba. Oke, kita coba cek rewardnya kayak mana. Duh, nge-lag pula. Oke, ujian dari ketinggian. Oke, ternyata baru kelar 2 ya. Aduh, pake nge-lag pula. Oke, kita ambil satu lagi dan masih ada 3 lagi sih. Tapi masih bisa main lagi kok. Oke, jadi eventnya simple sih. Kalian cuma perlu nyelesain minimal 3 mekanisme. Habis itu nanti kalian bakal dapat final stage. Dan ya tinggal kalian kalahin aja musuhnya.
tinggal kalian nanti bawa timnya yang sesuai dengan musuhnya ya. Jadi biar kalian juga nggak kesulitan. Dan ini juga tantangan-tantangannya kalian sesuaikan aja. Kalau di sini kan ada pelunging attack ya, kalian pakai pelunging attack. Kalau di sini apa nih? Pulihkan total 50% HP dalam ujian pemulihan. Ya inilah, kalian nanti kelarin-kelarin aja questnya. Sama yang penting kalian bawa tim kom yang sesuai sama musuhnya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja video gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Tinggalin like, komen, dan subscribe kalian. Komen apapun bebas. Mau kritik, saran, apapun itu gue pasti terima. Oke, see you on the next video. Adios.